Oke, selamat datang kembali pelanggan Niki Family. Kali ini kita akan kembali melakukan sulap kartu ya. Oke, kita potong kartunya ya. Kita putar-putar begini. Oke, cukup. Kemudian kita suruh penonton untuk memilih satu kartu. Oke, stop misalnya ya. Ini kita suruh penonton saja memilih, misalnya mereka memilih ini. Kita hafalin ya, 4. Kita nggak tahu ini di pertunjukan sebenarnya, kita nggak tahu. Oke, kita pulang lagi, bilang stop misalnya di sini. K kotak sama 4, 4 keriting ya, sama 4 kotak, sama K kotak. Oke, habis itu kita putar-putar seperti ini lagi, lalu kita ginikan. Oke, ternyata di sini ada joker yang kebalik ya. Kita ambil, taruh di sini. Oke. Sekarang joker ini ngasih tahu saya bahwa kartu yang dipilih penonton itu ada di urutan ke-18. Sedangkan ini mengatakan bahwa kartu yang dipilih penonton itu ada di urutan 43. Oke ya, kita buktikan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ini 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 sini ya. Oke, kita lihat kartunya. Ini adalah 4 dan ini adalah K. Oke, itu adalah sulapnya. Sekarang prakteknya ya. Kalau kita pakai matematika seperti ini. Oke, bentar. Misalnya di sini kita 9 ya. Maka di sini adalah 18. Di sini adalah 25. Kalau di sini ini 10, maka di sini ini 16. Di sini ditambah ini ada 26 misalnya. Oke ya. Ini ditambah ini itu ada 43 ya. Kalau ini ditambah ini, kalau ini ditambah ini 42 ya. Oke, sekarang kita buktikan dulu. Misalnya 9 18 25. Jadi begini, kita atur seperti ini kartunya ya. 9 18 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, ini ya, kita balik begini. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ya. Ini ada 25 sini. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ya. Ini kita taruh sini. Oke. Ini kita praktek yang atas dulu, habis ini yang bawah. Setelah itu kita potong potongan palsu, sebenarnya ini enggak berubah ya. Misalnya seperti ini tadi, seret, ini gaya pelanya. Lalu ini begini. Ya. Ini kita ambil dari sini. Kemudian ini kita bentur begini. Baliknya kita bentur lagi seperti ini, ya. Ini. Jadi ini nggak berubah sama sekali. Habis itu kita suruh penonton untuk memilih. Nah, misalnya penonton memilih ini 6 ya. Memilih C ya, 6 sama C. Yang pertama ini, pertama dipilih ini, kita taruh di sini. Nah, ini yang kedua, kita taruh di sini. Habis itu kita putar lagi seperti ini, yang tadi ini,
putar sini gitu kan. Lalu kita giniin. Nah, ketika kita dapat joker di sini misalnya ya. Ini taruh di bawah ya. Kemudian jika kalian itu seperti ini, maka yang awal ini taruh di tengah. Oke ya. Sekarang kita lihat di sini 18. Terus 18 tambah 25 itu ada 43. Bagaimana jika kita mencoba yang atas ini ya. 10 16 26. Oke, kita coba. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke. Dan kita taruh seperti ini. Gak usah dipotong ya, kelamaan. Oke, misalnya ini angka 5 sama angka 9 ya. 5 dan 9 ini taruh sini. Ini taruh sini. Oke, gak usah kita potong, kelamaan, langsung aja begini. Ingat ya, kalau begini, ini yang nomor 1, ini yang nomor 2. Beda lagi dengan jika seperti ini. Maka jadi kemudian pertama adalah ini gitu kan. Oke, sekarang kita lihat 16 dengan 42 ya. 16 dengan 42. 2 ke 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa kalian ganti 11 11 14 terus 11 tambah 14 itu berapa gitu kan ya. Di sini ada pokoknya totalnya itu ada sejumlah kartu yang ada. Oke, itu adalah sulap dan rahasianya untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Silakan menghibur penonton ya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan trik yang lain. Oke, sampai jumpa di trik-trik yang lain. Baiklah, sekarang mari kita cari pemenang sulap minggu kemarin ya, trik 36. Di sini kita lihat komentar ada 12 dikurangi 1 adalah 11 ya. Kita tes dulu generatornya, kita ganti 11 dan pemenangnya adalah nomor 3. 1 2 3 Arif Satrio Wibowo. Selamat untuk Arif Satrio Wibowo.